saya ingin mengucapkan dirgahayu kepada Indonesia yang ke-71. Semoga di umur yang baru ini, Indonesia bisa lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-71. Merdeka! Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia ke-71. Merdeka! Happy Birthday Indonesia! Kami mahasiswa Indonesia dari Melbourne mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-71 untuk seluruh bangsa Indonesia. Indonesia adalah keberagaman. Indonesia itu tempat di mana hati ini telah dan akan selalu berlabuh. Kemerdekaan menurut saya adalah terbebas dari rasa takut dan bebas untuk menentukan garis hidup. Kemerdekaan itu buat saya adalah perjuangan tanpa kenal henti walau sudah terbebas dari penjajah. Itu tadi semangat dan salam kemerdekaan dari jauh di sana, meskipun betul, jauh dari tanah air, tapi tetap ya berkobar-kobar semangat juga semangatnya. Untuk negara Indonesia pasti ada seperti itu, seperti teman-teman kami yang udah ada di sini. Iya, ini udah run, siap ya banget kayaknya mempersembahkan lagu terakhirnya. Tapi sebelumnya kita pengen ngobrol dulu tadi melihat prosesi pengibaran bendera. Yeah. Aduh, kalau kita sih di sini terserah merinding, kalau kalian melihatnya gimana? Ada rasa atau kesan yang dalam banget nggak? Selalu takjub ya, maksudnya melihat karena tahu mereka pasti latihannya juga berat, berbulan-bulan, satu berat sekali kan? Dan mereka anak-anak yang terpilih dari berjuta-juta anak Indonesia gitu, pasti sangat membanggakan buat mereka dan buat keluarganya gitu. Ya, dan pasti hari ini kayaknya ada beberapa tambahan ya. Ya, kayak ada yang naik kereta kencana, sesuatu yang berbeda dalam merayakan kemerdekaan, lebih semarak lagi. Kayaknya nggak mau kalah sama kalian sih, karena upacara yang kreatif gitu. Tapi kalau misalnya merayakan kemerdekaan itu pasti identik dengan permainan gitu kan. Nah, lomba, permainan 17-an atau lomba gitu 17-an yang pernah dilakukan Ran yang dalam waktu dekat, mungkin tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Ya paling seru deh, yang paling seru apa kira-kira? Asta dulu. Belum pernah ya kita bareng ya. Tapi ya, kalau sendiri membawakan kerupuk, gue pernah juara. Langsung kenyang tuh ya. Kalau dia berhadapan sama saya, dia pasti kalah karena saya juara bertahan lama makan kerupuk. Oh iya, juara bertahan loh. Bagaimana dengan Ayi? Saya gak suka lomba makan kerupuk. Tapi kalau ngelihat balap karung tuh seru banget. Balap karung makan kerupuk gitu. Boleh bertahan juga nggak? Enggak sih. Rama, tapi kan ini ada tadi bicara soal sesuatu yang baru gitu ya. Salah satunya adalah bakalan ada beberapa artis ibu kota yang akan tampil di Istana Negara gitu ya. Apakah Ran mungkin tahun depan akan tampil di Istana Negara? Oh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena beberapa kali udah pernah diundang ke Istana Bogor. Jadi mudah-mudahan nanti ada jalan menuju ke acara misi negara juga. Luar biasa. Lagi. Ya. Sudah ya kami menemani Anda, akhirnya Indonesia 71 berakhir, tapi pastinya jangan kemana-mana dulu karena masih banyak rangkaian acara dari Istana Merdeka yang akan hadir untuk Anda. Karena ada Ran dengan tembak rayuan Pulau Kelapa menutup jumpa kita, saya Aris Sanjaya. Dan saya Rahma Hayunidia, aduh banyak berubah semuanya. 1, 2, 3, Merdeka! Ran! Ku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Oh, tanah airku amat damakmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau Melati punca bangsa sejak dulu kala melambai-lambai diur di pantai berbisik-bisik raja kelana memuja pulau
rumah darah.